where Inter Miami hosts the New England Revolution. It will be a celebration, a coronation for the Supporter Shield winners, Inter Miami, who can also make history today. Lionel Messi, Luis Suarez with a win would set the MLS single season points record with 74 points. Their opponents tonight, the club that holds that record, the New England Revolution, 73 points in 2021. They're out of the playoffs, trying to play spoilers in Miami tonight. Hasil laga Inter Miami vs New England Revolution. Inter Miami kebobolan dengan cepat oleh New England Revolution dalam lanjutan Major League Soccer MLS 2024 pekan pamungkas atau ke-34. Laga baru 2 menit, New England Revolution sudah mampu mencetak gol. Laga Inter Miami vs New England Revolution berlangsung di Chase Stadium, Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 pagi WIB. Kick-off Inter Miami vs New England Revolution digelar mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, Lionel Messi tak masuk dalam starting line-up Inter Miami vs New England Revolution. Lionel Messi hanya masuk dalam daftar cadangan. Pemain New England Revolution, Luca Lamoni berhasil membobol gawang Inter Miami pada menit kedua. Kecolongan, Inter Miami terus melancarkan serangan ke pertahanan New England Revolution. Di menit ke-34 De Borrero mampu menambah keunggulan, skor berubah menjadi 0-2 untuk keunggulan New England Revolution. Inter Miami baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-40 melalui Luis Suarez, skor berubah menjadi 1-2. 2 menit berselang tepatnya di menit ke-43 lagi dan lagi Luis Suarez mampu menambah golnya, skor pun berubah menjadi 2-sama. Hingga peluit akhir babak pertama berbunyi, skor 2-sama tidak berubah. Di babak kedua Lionel Messi masuk di menit ke-57, sontak saja seisi stadion menggema nama Messi, kebahagiaan terpancar di wajah penonton. Benar saja di menit ke-58 Inter Miami mampu menambah gol menjadi 3-2 melalui umpan 1-2 dengan Lionel Messi, Benjamin Cremaschi mampu memaksimalkan menjadi gol. Tak ketinggalan doa kita, Lionel Messi di menit ke-78 ikut menyumbang 1 gol, skor pun berubah menjadi 4-2. Dan di menit ke-81 lagi dan lagi Lionel Messi menambah golnya menjadi 2, skor 5-2 untuk keunggulan Inter Miami. Kejutan terjadi di menit ke-88, Lionel Messi mampu menambah lagi golnya, Messi kembali hat-trick membawa Inter Miami unggul menjadi 6-2. Hingga peluit akhir berbunyi, skor tidak berubah, Inter Miami 6 New England Revolution 2. Lionel Messi kembali beraksi di FIFA Club World Cup. Lionel Messi dilaporkan akan berlaga di FIFA Club World Cup 2025 bersama Inter Miami. Mereka akan bersaing dengan tim-tim elit Eropa seperti Manchester City dan Real Madrid. FIFA memutuskan menambah slot untuk CONCACAF di FIFA Club World Cup 2025 nanti. Tambahan itu diberikan lantaran Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah ajang tersebut. Major League Soccer MLS tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengisi slot terakhir. Namun pihak MLS bisa mengajukan beberapa kandidat. Keputusan terakhir tetap di tangan FIFA. Inter Miami masuk dalam salah satu kandidat. Dan ESPN melaporkan bahwa tim yang bermarkas di Florida Selatan itu akan menjadi perwakilan terakhir MLS yang berlaga di FIFA Club World Cup 2025. FIFA Club World Cup 2025 akan dilaksanakan tanggal 15 Juni hingga tanggal 13 Juli tahun 2025 mendatang. Dan untuk pertama kalinya diikuti 32 tim. Sebanyak 12 stadion dipersiapkan untuk menjadi venue ajang bergengsi tersebut. Sebanyak 12 tim akan menjadi perwakilan UEFA. 6 slot diberikan kepada CONMEBOL. Lalu masing-masing 4 klub akan menjadi wakil CONCACAF, AFC, CAF. Tempat tersisa dicadangkan untuk perwakilan OFC. Salah satu tim yang memastikan berlaga di FIFA Club World Cup 2025 adalah Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola berstatus sebagai juara Liga Champions 2022/23. Selain itu juga ada Real Madrid yang menjadi pemenang Liga Champions 2023/24. Inter Miami tentu berpeluang bersaing dengan Manchester City dan Real Madrid. Keduanya pun sama-sama pernah menjadi juara FIFA Club World Cup. Dengan adanya Messi, membuka peluang Inter Miami bersaing dengan tim-tim elit lainnya.
Saat ini The Herons menjadi pemuncak klasemen sementara wilayah timur. Jika terus konsisten, bukan tidak mungkin Messi kembali mempersembahkan trofi untuk Inter Miami. Vidal mengatakan hal yang luar biasa sebut Messi berasal dari planet lain. Arturo Vidal mengatakan bahwa Lionel Messi berasal dari planet lain. Pemain sepak bola asal Chili, Arturo Vidal, memberikan pujian tinggi kepada Lionel Messi setelah bintang Argentina itu berhasil meraih penghargaan sebagai Greatest of All Time, GOAT. Vidal menyatakan bahwa pencapaian Messi merupakan pengakuan atas dedikasi dan bakat luar biasanya di lapangan. Menurutnya, Messi tidak hanya berkontribusi besar bagi timnya, tetapi juga menginspirasi generasi pemain muda di seluruh dunia. Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Messi sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola. Lebih lanjut Arturo Vidal, menyoroti kemampuan Messi untuk membawa timnya meraih kesuksesan di setiap klub yang dibelanya, termasuk Barcelona, Paris Saint-Germain, dan kini Inter Miami. Menurut Vidal, kehadiran Messi selalu menjadi jaminan prestasi dan trofi bagi setiap tim yang ia perkuat. Pujian ini mencerminkan betapa besar pengaruh Messi di dunia sepak bola. Perbedaannya langsung terlihat ketika Leo Messi menunjukkan semua kualitasnya. Ketika dia menyukai permainannya, seluruh tim merasakannya, kata Vidal kepada Movistar Plus. Kami melihatnya setiap hari, tapi itu selalu mengejutkan kami. Leo berasal dari planet lain. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan Leo, tambah pemain Chili itu. Messi saat ini sedang dalam performa yang bagus, setelah mengalami cedera di awal musim ini dan absen selama lebih dari sebulan. Lionel Messi sabet penghargaan GOAT, kalahkan Cristiano Ronaldo dan legenda Brasil. Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Dalam sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan oleh surat kabar Spanyol, Marca, Messi dinobatkan sebagai pemain tersukses dalam sejarah sepak bola. Penghargaan tersebut semakin mengukuhkan posisi Lionel Messi di puncak deretan para pemain sepak bola dunia, mengungguli rival abadinya, Cristiano Ronaldo, dan legenda Brasil, Pelé. Fansnya di media sosial menjuluki penghargaan ini sebagai GOAT Award, sebuah pengakuan untuk sang idola di dunia sepak bola. Buktinya, pada laga melawan Bolivia, Messi berhasil mencatat hat-trick serta 2 asis, raihan itu membuatnya menyamai rekor 10 hat-trick internasional milik Cristiano Ronaldo. Saya masih lapar akan gelar, meskipun usia saya sudah lebih tua dan keluarga saya terus bertambah, dukungan keluarga saya membuat saya merasa tak terhentikan. Saya mencintai sepak bola dan semua yang diberikannya kepada saya, kata Lionel Messi, peraih 8 Ballon d'Or itu. Dalam kesempatan yang sama, Messi mengungkapkan belum memiliki rencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Saya belum menentukan tanggal yang tepat untuk pensiun. Ini mungkin pertandingan terakhir saya, tapi saya belum membuat keputusan apapun, ujar La Pulga. Pernyataan ini sejalan dengan komentar dari pelatih Argentina, Lionel Scaloni, yang berharap Messi terus bermain selama mungkin. Saat ini, Argentina berada di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026, unggulan 3 poin atas Kolombia. Di level klub, La Pulga juga berhasil membawa Inter Miami menjadi unggulan untuk meraih gelar juara pertama dalam sejarah mereka. Tercatat sekarang berada di puncak klasemen wilayah timur. Kesibukan Messi di tengah perhatian untuk keluarga. Kemarin menjadi momen yang sangat sibuk bagi Lionel Messi. Di pagi hari, ia menghadiri Marco Award, sebelum kembali berlatih di sore hari. Namun, malamnya ia memilih untuk mendukung putranya, Ciro Messi, yang tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Miami Breakers U18. Ciro, yang mengenakan ban kapten, menunjukkan bakatnya di lapangan meskipun rekan setimnya gagal mencetak gol. Momen emosional pun terlihat saat Ciro berjuang di hadapan ayahnya. Messi, yang dikenal sangat peduli pada keluarganya, tetap rendah hati meskipun statusnya sebagai superstar. Setelah menerima penghargaan, ia meluangkan waktu bersama keluarga dan teman dekat. Keakraban Messi terlihat jelas ketika ia memenuhi permintaan teman-teman Ciro untuk berfoto bersamanya. Sikap ramah dan kesediaannya untuk berinteraksi dengan penggemar menunjukkan bahwa ia tidak pernah melupakan akar dan menghargai setiap momen bersama keluarga.
Dengan demikian, Messi membuktikan bahwa kesuksesan tidak mengubah dirinya, tetap menjadi sosok yang sederhana dan penuh perhatian.